Nanas merupakan salah satu buah yang memiliki banyak sekali nutrisi untuk tubuh. Tidak hanya rasanya yang segar, manis, dan sedikit asam. Manfaat buah nanas memiliki banyak serat yang baik untuk tubuh, khususnya yang berhubungan dengan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Manfaat buah nanas untuk kesehatan seperti berikut ini. 1. Melawan radikal bebas. Nanas yang memiliki rasa manis, asam, dan segar ini mengandung banyak vitamin C. Seperti yang kita tahu, vitamin ini sangat baik untuk mencegah radikal bebas masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan banyak gangguan di kulit atau di organ bagian dalam. 2. Menjaga kesehatan jantung. Ada dua kandungan dari nanas yang baik untuk kesehatan dari jantung. Pertama adalah potasium. Zat ini baik untuk menyeimbangkan kandungan air di dalam tubuh. Kandungan air di dalam tubuh biasanya kacau akibat banyak sodium atau garam yang dikonsumsi. Penyeimbangan air ini akan menurunkan risiko hipertensi. Kandungan kedua yang baik untuk jantung adalah vitamin C. Zat ini mencegah terjadinya gangguan pada pembuluh darah seperti penebalan atau penyumbatan akibat kolesterol jahat. 3. Membantu menurunkan kadar lemak. Buah nanas mengandung cukup banyak gula alami yang baik untuk tubuh. Jika Anda lapar dan ingin ngemil sesuatu yang manis tapi menyehatkan, nanas bisa dijadikan alternatif untuk membuat perut lebih kenyang. Selain itu, khasiat buah nanas juga memicu pembakaran lemak di dalam tubuh berjalan lebih lancar. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nanas yang mengandung banyak sekali vitamin C juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan akan memicu tubuh untuk selalu siaga terhadap berbagai serangan yang terjadi, mulai dari serangan bakteri, jamur, hingga virus. 5. Membuat tulang lebih sehat. Mengkonsumsi nanas dalam jumlah yang seimbang juga akan membuat tulang menjadi lebih sehat. Nanas mengandung senyawa mangan yang baik untuk tulang dan juga tendon dari otot yang mengelilinginya. 6. Menyehatkan mata. Selain vitamin C yang banyak manfaatnya, nanas juga mengandung vitamin A. Anda yang mengalami masalah pada penglihatan ketika sudah tua, konsumsilah nanas secara rutin dalam bentuk jus atau dimakan secara langsung. 7. Mencegah terbentuknya sel kanker. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, khasiat buah nanas mencegah radikal bebas masuk. Radikal bebas ini bisa berupa asap rokok yang mengandung racun atau partikel berbahaya lainnya. Partikel tersebut biasanya memicu terjadinya abnormalitas pada sel sehingga kanker terbentuk. Jika Anda merokok, coba kurangi aktivitas berisiko tersebut. Selanjutnya, perbanyaklah makan nanas sebagai pengganti cemilan atau untuk pengganti makanan penutup saat siang hari. 8. Melancarkan pencernaan. Makan nanas segar dalam segala bentuk secara teratur dapat melindungi Anda dari berbagai kondisi kesehatan, termasuk sembelit, diare, sindrom, iritasi usus, dan pembekuan darah serta tekanan darah tinggi. Nanas kering tanpa pemanis, kaya serat, mendorong pengalihan makanan melalui saluran pencernaan pada tingkat normal dan menstimulasi pelepasan lambung dan cairan pencernaan untuk membantu makanan larut. 9. Mengobati artritis. Khasiat buah nanas mampu mengurangi radang sendi dan otot, terutama yang berkaitan dengan radang sendi. Ini mengandung enzim proteolitik langka yang disebut bromelain, yang terutama membantu dalam pemecahan protein kompleks dan memiliki efek antiinflamasi. Boleh saja mengkonsumsi suplemen bromelain atau enzim nanas, tetapi sebaiknya diminum di bawah pengawasan medis. 10. Mengontrol diabetes. Buah nanas mengandung banyak serat makanan yang bagus untuk penderita diabetes.
Bagi mereka yang menderita diabetes, tip 1 ini akan membantu dalam menurunkan kadar glukosa darah tinggi pada penderita diabetes. Tips 2, itu menghasilkan meningkatkan gula darah, insulin, dan tingkat lipid. Namun ada sejumlah gula yang hadir, jadi batasi asupan Anda untuk menghindari efek buruk.